Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membagikan tutorial cara mendownload film di Drive Nime. Drive Nime itu merupakan tempat download anime di batch ya. Jadinya gak usah download satu-satu, punya jadi satu folder, jadi folder batch. Oke, kita pencet saja salah satu linknya, salah satu anime. Kita ke bawah, nambah tulisan Google Drive ini, kita pencet saja. Nah, kita disuruh tunggu loading. Nah, di sini ada tulisan tunggu dulu. Ada tulisan please wait, tunggu dulu. Klik dua kali. Jadi jangan klik open, klik go to link ini. Nah, sudah sampai di sini dulu ya, teman-teman. Linknya sudah selesai. Jangan lupa untuk di like, di subscribe dan di share buat orang yang belum tahu. Teman-teman kalian, kerabat atau siapa saja yang belum tahu. Oke, sampai di sini dulu ya.